Jebret, sudah jam 12 malam sekarang dan sebentar lagi jam 12.30 gue akan naik kereta Majapahit untuk kembali lagi ke Jakarta. Karena setelah kita nonton di Yogyakarta, pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Tapi udah berapa hari ini gue kurang tidur dan mulai agak masuk angin, jadi gue juga harus jaga kondisi. Kita harus bisa nambah suplemen dan juga nambah cairan yang bisa membuat kita tetap fit. Jadi gue minum dulu sebentar. Oke, kita ke dalam dulu. Sebentar lagi kita akan balik ke Jakarta di stasiun Jebret. Stasiun Jebres, Solo. ...0057 ya, Pak? Hah? Jadinya 0057 ya? Oh iya, memang. Nanti ya, Pak, ya? Iya. Jadinya 0057, jadi ini baru berangkat yang jam 12, jadi kita diminta tunggu dulu supaya nggak bentrok sama yang sebelumnya. Jadi kita masih nunggu sampai gate-nya dibuka untuk pergi lagi ke Jakarta. Waktunya kita masuk di stasiun Solo Jebret. Solo Jebres, ya. Nonton bola, oleh-olehnya banyak bener. Bukan gue, ini 5 kardus mau dijual lagi di Jakarta. Iya, Pak. Supporter bola, bayar tiket stadion, bayar tiket kereta, nggak boleh rusuh, tetap keren. Itu baru nonton bola. Bawa oleh-oleh buat keluarga. Oke, masuk ya. Pak, makasih, Pak. Ayo, Pak. Balik lagi ke Jakarta. Laki laku, siaran tiap hari. Belum nyampe juga ternyata keretanya, masih nunggu sekitar 10 menit lagi. Kita duduk-duduk dulu sambil nunggu kereta yang datang. Oke, gua nggak tahu Budi sama Pandu di mana tuh duduk. Oh, jauh dia. Tapi di sini aja deh. Sampai juga di stasiun Pasar Senen. Hari yang melelahkan tapi menyenangkan, dan udah hari Senin lagi. Jebret 24 Yogyakarta, Indonesia lawan Vietnam sudah kita buat juga. Sampai ketemu lagi di Jebret 24 selanjutnya untuk tim nasional Indonesia. Dari stasiun Pasar Senen, Valentino Jebret, Simanjuntak buat lo semua. Ciao.